Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali ashabi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang dirahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin serta qadarullah kita bisa menghirup udara segar di tahun 2023 miladiah. Ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sempat, ya. Nikmat diberi kesempatan. Dan Allah mengundang kita dengan nikmat sempat ini agar nikmat ini disyukuri, ya, bukan dikufuri, karena memang ternyata banyak orang yang mengkufur nikmat sempat, ya. Kata Nabi, nikmatani makmunun aksaru minan nas asyihatu wal farok. Dua nikmat yang acap kali dilupakan oleh banyak orang, itu nikmat nikmat sehat dan sempat. Ya. Nah, untuk itu mari kita syukuri. Nah, mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan nikmat sempat ini untuk ibadah. Ya. Karena betapa besarnya nilai nikmat ini, apalagi dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sudah tidak ketemu dengan tahun ini, atau dengan saudara-saudara kita yang memang tidak sempat, ya, karena kesibukannya dalam urusan-urusan dunia. Berarti kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang diberi keistimewaan, diberi kesempatan untuk menambah kualitas hidup kita, termasuk salah satu dengan ilmu, ya. Baik, para ikhwan akhwat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab ke-65, yaitu babu dzikril mauti wa qisaril amal. Bab tentang ingat mati, ya, wa qisaril amal. Amal bukan amal, ya. Dan qisar itu meringkas, ya, ketika kita sholat dalam perjalanan jamak qasar. Nah, qasar itu meringkas. Nah, qisar ini meringkas, artinya sedikit, mempersedikit. Wa qisaril amal berarti mempersedikit amal. Amal itu angan-angan, ya. Lawannya dengan amal. Kalau amal perbuatan, pakai ain tuh, amal perbuatan. Tapi kalau amal angan-angan, ya, angan-angan. Berarti enggak berbuat, ya. Itu. Jadi beda makhraj huruf, beda arti. Para ikhwan akhwat sekalian, bab ini diawali dengan beberapa ayat di Al-Qur'an. Tadi termasuk salah satunya disebut telah dibaca, yaitu surat Ali Imran, ya, 185. Kemudian nanti dilanjutkan ayat-ayat yang banyak, ya. Ini termasuk ditampilkan ayat-ayat yang banyak, walaupun juga tidak semua ayat berkaitan dengan masalah ini dimuat di sini. Pertama, surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin, ya. Ali Imran kan? Tadi saya ngomong apa, Al-Baqarah, ya? Al-Baqarah. Ali Imran, ya. Ali Imran 185. Kullu nafsin, tiap-tiap jiwa atau yang bernyawa, ya. Kullu itu sendiri sudah mengandung arti penegas, ya, di samping juga merupakan perangkat pembatas, ya. Jadi sudah maka sering diartikan segalanya, semuanya, seluruhnya, tiap-tiap, ya. Tiap-tiap jiwa atau yang bernyawa, ya,
Dzaiqah ya. Dzaiqah. Perasa atau merasakan ya. Al mauti kematian ya. Maut artinya kematian. Kalau mayit itu orang mati, kalau mitah itu apa? Seperti bangkai. Ya. Kalau maitatah bangkai, ya, beda kan? Kalau mitah seperti bangkai, kalau maitatah bangkai. Kalau maut mati atau kematian, kalau mayit, nah itu orang yang mati. Tapi maut juga bisa berarti orang yang akan mati, nah itu ya. Wa innama dan sesungguhnya hanyalah tuaf fauna. Akan ya, kalian akan disempurnakan ujurokum, ujuro ya jamak daripada ujroh, ini jamak taksir namanya. Jadi balasan-balasan kalian, ujroh juga bisa berarti upah ya, bisa jaza itu balasan, nah, sama aja jaza, ajrun, sawabun, hampir mirip semua itu ya. Ajrun jamaknya ujroh tadi. Apa ujuro? Apa ajrun jamaknya uju? Ujuron ini ya. Kalau jazaun itu juga balasan. Kalian akan disempurnakan balasan-balasan kalian yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi akan disempurnakan. Jadi kalaupun hari ini dapat dari pahala yang Allah berikan, itu sifatnya baru apa Pak? Baru DP doang ya, belum sempurna, baru DP aja itu. Yang paling baru 1% ya, di 1% dari 100% yang ada. Karena semua nikmat dunia itu sifatnya jumlahnya kadarnya cuma 1% ya. Jadi sedikit sekali. Jadi sempurnanya nanti di hari kiamat. Faman zuhziha, maka barang siapa yang dijauhkan atau dihindarkan aninar dari api neraka, wa udkhila dan dimasukkan al jannata ke dalam sorga, faqad faza, maka sungguh telah faza, apa artinya telah beruntung atau menang ya. Faza itu artinya telah menang. Kalau pemenang faizun, nah faizun itu pemenang, juara. Faizun, faza itu telah menang. Ini untuk endingnya ya. Nah, kenapa kok bisa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga? Karena taat ya. Kata Allah dalam ayat lain, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan aziman. Nah itu. Kalau ini kan tadi endingnya. Endingnya itu nanti dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Nah, kenapa dapat faza? Nah, tadi. Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Apa artinya itu? Dan barang siapa yang taat ya pada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh telah menang untuk mendapatkan fauzan, kemenangan. Ya, fauzan itu kemenangan yang besar, enggak terukur, enggak terhitung ya, fauz ya. Termasuk sigoh muntahal jumu. Bentuk kalimat yang mengandung arti maksimum. Dengan kemenangan yang sangat besar. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul gurur, kecuali kenikmatan yang gurur. Apa gurur? Penipu. Apa? Ya, kita suka ngomong goroh kan Pak. Nah goroh tuh dari sini, goroh. Lo goroh lo, goroh. Berarti apa? Nipu, bohong. Ya kan, goroh. Bahasa Arab tuh goroh itu. Ya goroh bahasa Arab. Jadi kenikmatan yang menipu. Menipu, bohong, fata morgana ya.
Gurur. Jadi semua kenikmatan dunia itu sifatnya apa? Ya gurur ya, tipuan. Di seolah-olah kayak nikmat ya. Karena kita baru ngelihat orang lain yang memang sudah kita lihat senang gitu ya. Tapi mungkin kalau kita berada di posisi itu belum tentu senang juga gitu kan. Jadi itulah fata morgana, kayaknya air gitu, samperin enggak taunya aspal panas kan gitu kan. Kelihatannya orang tuh asik dengan tampilannya yang keren, berdasi, berjas ya, keluar masuk mobil mewah, duduk di kursi kehormatan. Nah, cuman kita enggak bisa aja nyingkap dadanya. Mungkin juga panas juga kursinya loh, Pak. Arimin, mungkin kursinya panas juga gitu ya. Itu. Orang Jawa bilang sawang sinawang. Enggak tahu kan? Sawang sinawang enggak tahu kan? Makanya sering duduk dekat sama bangku soyo baru tahu. Duduknya sama ini melulu ya, makanya lencak melulu enggak tahu deh. Maka lencak melulu enggak tahu. Ya. Sawang sinawang tuh itu apa namanya? Saling menyangka ya, saling menyangka melihat itu. Kata orang kamu enak. Kata orang lain juga saya enak, padahal mungkin rasanya enggak enak dan seterusnya, itu namanya sawang sinawang. Prasangka. Itu ya. Itulah gurur ya. Iya kan? Dulu Pak Rimin masih bujang, enak kalau ya punya istri gitu kan. Punya istri ternyata terbuka begitu banyak. Ya, banyak masalah, banyak kebutuhan. Terus enak lah ya kali punya anak, begitu punya anak, nah ternyata banyak tuntutan biaya pendidikan ini itu gitu kan. Nah, seperti itulah ya. Enak lah ya punya mantu, nah begitu punya mantu, nah Bu, nah kayak gitu kan. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi sawang sinawang aja ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi kalau nggak pengen mati nggak usah bisa hidup. Oh ya nggak usah hidup ya kan? Lo ya kan? Makanya. Jadi kalau nggak pengen mati jangan pernah hidup. Selagi kita masih hidup pasti bakal dha'iqo. Dha'iqo itu artinya nyicipi bang, nyicipi. Iya, orang cuma sekali ya kan? Kalau makan kan bukan nyicipi, makan. Ini mah cuman oh, asin, oh, pedas gitu. Nyicipi namanya, ya kan? Ya, emang cuma sekali doang kan mati? Nah, nyicipin doang. Udah ikut tuh nyicipin, ngerasain ya. Nyicipin itu. Nah, ini suatu yang pasti pakai kulu tadi kan? Kulu. Termasuk juga yang bilang kulu itu sama dengan inama, perangkat pembatas ya, adatul hasr juga gitu. Alat atau perangkat penegas. Jadi tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, karena satu hal yang pasti, satu hal yang niscaya, maka bukan suatu yang dihindari tuh, ya kan? Karena suatu yang niscaya, maka ini mati bukan suatu yang dihindari. Berarti suatu yang harus diapakan? Dipersiapkan, loh ya kan? Dipersiapkan. Dihindari nggak boleh, nggak bisa. Walaupun rata-rata orang pada menghindari mati ya, dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Gimana, Pak? Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, gitu kan? Sesungguhnya kematian yang kalian pada lari darinya, gitu. Yang pelan dari itu sebenarnya dia akan mulaqikum, nyamperin kamu. Yang nyamperin kamu. Gitu. Jadi memang enggak bisa ditinggal lari. Mau ngumpet di mana kek? Kullu nafsin dha'iqatul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Tiap-tiap kalian akan mengalami mati walaupun bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Nah, tuh. Jadi mau ngumpet enggak bisa. Karena matinya aktif al mautu tadi. Ya, jadi dia yang nyamperin terus. Dalam surah Al-Baqarah juga ada. Ada orang yang beribu-ribu jumlahnya lari dari kematian. Ada. Ya, lari Al-Baqarah itu ya. Nah, kemudian kata-kata mutu, matilah kalian, ya mati sudah, mau lari kemana enggak bisa. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang dihindari tapi dipersiapkan. Maka perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah,
bagian pada persiapan itu adalah kita memang sudah muslim, sudah pasrah. Muslim itu kan pasrah, selamat, ya kan? Seperti itu. Nah, makanya ada orang yang begitu datang waktunya, ajalnya, meronta-ronta, berteriak-teriak, Rabbi laula akhortan ila ajalin qorib, ya Allah tunda usia saya, nyawa sesaat saja. Dan dia berjanji akan bersedekah. Kenapa? Karena yang belum siap. Maka dibilang fa'asoddaqo wa kum minas solihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang beramal solih. Karena belum siap. Jadi rela atau tidak rela, siap tidak siap, mati harus mati pasti terjadi. Makanya yang terbaik kita, nah, persiapan mati itu ibu berarti kita nyiapin kuburan, nyiapin kain kapan, gitu bang. Oh amal. Nah, sekarang kan trennya nggak begitu. Sekarang tuh nyiapin mati itu beli apa? Beli kapling. Ya, harganya berapa Ustaz? Ada yang setengah miliar kapling tuh. Ustaz yang tahu jauh di daerah Cikarang ya? Hah? Karawang. Ah. Apa? Sandiago namanya, Sandiago itu ya. Nah. Bukan miliaran malah itu ya. Bukan itu. Jadi bukan itu. Bukan nyiapin kain kapan, bukan nyiapin lubang kuburan, bukan. Tapi amal ya. Amal. Karena ketika kita mati itu sebenarnya berkewajiban ngurusin itu bukan lagi kita loh, Pak. Kita begitu mati sudah enggak ada kewajiban, enggak ada ya. Itu kewajiban yang hidup ya. Kewajibannya pun kewajiban kifayah semua itu kan, kifayah semua. Tapi kalau sampai kita enggak keurus, itu orang dosa semua. Orang kan kita sih mau dihanyutin, mau diapain gitu ya. Gitu. Tapi itu orang itu yang dosa semua. Nah, kita mah enggak gitu kan. Iya. Ya, kulluman alaihan siap, setiap yang tercipta pasti fana gitu kan. Kulluman alaiha fan. Setiap yang tercipta pasti fana, itu fana. Fan itu fana, hilang semua. Itu. Atau jadi persiapan itu bukan itu, ya. Jadi persiapan itu takwa, ya. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Dan berbekal kalian sebaik-baik bekal itu takwa. Jadi bekal yang dibawa itu takwa. Takwa inilah yang akan menyelamatkan kita di sanksi-sanksi nanti. Iya, semua kita ada salahnya, ya kan? Nah, salah itu juga bukan berarti sesuatu yang buruk, kan? Termasuk salah itu juga perbuatan yang bertakwa juga. Bu, salah itu juga perbuatan orang yang bertakwa. Betul enggak? Salah ya? Salah. Salah betul. Salah itu termasuk perbuatan orang yang bertakwa. Salah enggak? Betul. Oh, betul. Karena salahnya bertobat. Oh, gitu. Ya. Gitu. Jadi salah itu termasuk salah satu perbuatan bertakwa juga. Cuman tadi ya dalam Quran surat apa? Ali Imran kan 1:3 berapa? 1:33, 1:34 ya. Jadi orang bertakwa itu adalah yang akan masuk surga luasnya seluas langit dan bumi adalah orang yang apa? Pertama apa namanya? Yungfikuna fi sarai wa dharra. Yang dua al-kadhimil ghaidha dan seterusnya dan termasuk tadi wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallah. Nah itu orang bertakwa juga orang yang berbuat buruk juga, fa'alu fahisah, berbuat keji juga. Cuman segera dia dzakarallah, segera dia sadar, dia insaf, ingat akan Allah dan segera beristighfar, bertobat. Nah itu orang bertakwa itu berbuat salah juga. Nah, cuman tadi dia enggak larut lalai dengan kesalahan tapi dia segera ingat, sadar bukan lalai. Ingat zakarullah, kemudian beristighfar. Itu. Jadi orang bertakwa juga orang yang berbuat salah ya, bersalah. Nah, kemudian takwa dengan orang yang beriman sama. Nah, takwa itu produknya, produk iman itu. Oh iya kan? Jadi bukan takwa dulu baru iman, iman dulu baru nanti menghasilkan
beberapa macam produk gitu ya. Jadi menghasilkan kesabaran, rasa syukur, kona, istiqomah, dan puncaknya takwa. Tadi takwa. Oh, ya kalau tukang ngaji mah nggak salah. Kalau yang salah itu yang ngajinya belang bentong loh. Ada takwa juga. Nah, tadi kan ya kurang lah. Dan kalau saya ngomong kayak gitu nanti sama Bang Ade dimuat di YouTube judulnya kata Ustadz Infa orang takwa itu salah. Nah, itu nanti booming tuh, viral entar. Loh iya kan? Viral kan? Oh, viral kan? Bang Ade enggak berani tapi dia. Enggak berani. Mari enggak berani. Berani. Oh iya kan. Jadi tadi tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Rela atau terpaksa, siap tersiap. Yang muda pantas mati, yang tua apalagi, yang sakit pantas mati, yang sehat juga pantas mati. Nah semua bila itu terjadi itu sudah ajalnya. Apa tadi ajal? Batas waktu. Itu batas waktu. Jadi nggak ada istilah apa mati itu belum waktunya. Ya, sudah waktunya walaupun masih belia, masih bujang, masih ABG, ya kalau sudah mati berarti memang sudah ajalnya. Yang layastakhirun walayastakdimun, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin. Mana tadi bang, hilang? Nah tadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hanya akan disempurnakan ujroh ya, upah-upah kita, pahala-pahala masalah kita itu nanti hari kiamat, ya kan? Allah menjanjikan kita sedekah dibaratkan orang nanam satu biji yang tumbuh menjadi berapa? 7 tangkai. Yang masing-masing tangkai ada 100 butir. Itu ternyata sempurnanya bukan sekarang. Iya. Bukan sekarang, nanti yaumul kiamat. Kita mah dapat DP-nya doang, ya kan? Iya, DP-nya doang sekarang enggak banyak-banyak. Itu jadi nanti, makanya jangan sampai kita terkesan pak ibu para ikhwan beramal itu ingin mendapatkan pahala yang instan, yang tunai, yang kontan, ya iya dikasih dunia akhir dikasih, cuman nggak banyak ya, sifatnya apa tadi DP aja ya sedikit ya itu dia kan DP aja. Memang ada yang disegerakan, ada, ya, tapi itu mereka gitu kan. Nah buat kita apa juga perlunya kan? Karena kita perlunya nggak banyak-banyak untuk hidup dunia kan, nggak perlu banyak-banyak. Jadi disempurnakan nanti. Makanya jangan sampai kita mengharapkan pahala paling sifatnya instan, ya, dan itu juga memang dikasih ya, dalam surah Al-Imran juga disebutkan barang siapa yang mengharapkan pahala dunia kami kasih. Akhirat pun kami kasih, itu tergantung niatnya. Nah, coba buka Qurannya. Ini Quran ini nggak ada di sini. Al-Imran ayat 100 berapa Bang Ade kemarin dibahas di Al-Furqan. Bang Ade mana orang ini? Belakang. Seratus. Seratus empat berapa? 144. Iya masih dekat ini berarti tempat pak. Ayo kita baca bersama. Bukan 44. Al-Imran 145. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin atamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim. Wa ma kana dan tiadalah tiap dan tiadalah adalah linafsin bagi jiwa atau tiap-tiap jiwa yang bernyawa antamuta akalah dia mati illa biiznillah kecuali dengan seizin Allah. Jadi walaupun orang itu pengin mati bahkan banget dengan bunuh diri, kalau belum Allah izinkan tidak akan mati, bahkan tambah sengsara, ya kan? Loh ya kan? Sengsara. Tadinya sakitnya sakit apa gitu, begitu dia terjun ternyata kakinya patah nggak mati, nambah sengsara kan Pak? Ada kan, kena COVID kemarin juga ada yang terjun di Danau Cipondo tempat saya itu ada kan, tapi itu mati. Wa may yurid dan barang siapa yang menginginkan sawabat dunia, pahala dunia, nu'tihi kami akan berinya minha daripadanya. Tuh, dikasih. Wa may yurid dan barang siapa yang menginginkan sawabal akhirat, pahala akhirat, nu'tihi. Ini saya, kami pun memberinya minha padarinya. Wa sanajzi dan kami akan balasi asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Jadi tergantung niat, niatnya. Nah, ayat-ayat ini di atas dan bawahnya berbicara tentang perang, ya, perang. Utamanya perang Uhud ini ya, setelah perang Badar. Jadi begitu perang Uhud terjadi, babak pertama menang, ya, begitu ada satu pasukan yang indisiplinir ya, kemudian terpukul kaum muslimin, kalah, Nabi ditinggal lari oleh sebagian kaum muslimin. Itulah yang kemudian ayat berikutnya ya, menyindir mereka ya, yang mereka lari. Tadinya ketika mau berangkat pengen pada mati syahid gitu kan, ini kesempatan ada kok pada lari gitu kan. Nah termasuk memang perang pun ada yang tujuannya dua macam, ada yang tujuannya dunia pengen dapat apa, gonima atau popularitas, ini kata sebagai pahlawan ya dan sebagainya, atau juga memang tujuannya apa, akhirat, ridho Allah. Nah semuanya akan dikasih tergantung niat, niatnya. Nah padahal di sisi Allah ada pahala dua, dunia akhirat. Nah kita minta dua-duanya, jangan dunia doang, jangan juga lah iya akhirat doang, so nggak butuh dunia, bahkan nggak boleh, tetap harus dunia akhirat, ya kan, harus dunia akhirat ya. Al-Qasas 77 kan, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia, carilah oleh kalian akan negeri akhirat dari apa-apa yang Allah berikan, tapi jangan lupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Nah kita mintanya Rabbana atina hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabanna, itu ini pahala itu dunia akhirat ya, tapi kita jangan minta dunia saja. Dan itu terjadi di ayat sebelumnya, masih di apa, Al-Baqarah tadi kan, ayat tadi kan ayat 200 ya. Nah itu ada yang mereka berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mintanya dunia hasanah tapi dia enggak minta bagian di akhirat. Nah itu ada seperti itu. Nah, ada juga yang komplit mintanya. Padahal itu doa harus dibaca, disunahkan ketika sedang tawaf, Mang Adik, tawaf, sepanjang tawaf. Nah itu ya. Tapi tadi karena takut apa? Ongkos PP umroh hajinya enggak kembali, dunia aja pikirannya kembali gitu. Kan mahal perangkatnya.
Ustaz, maaf. Keingetan yang 30 juta enggak kembali gitu ya. Pokoknya doanya minta di dunia hasanah terus itu aja. Wa amalu fil akhirati min khalaq. Padahal ayat 200 doanya harus lengkap. Itu dunia akhirat dapat itu. Karena ongkos-ongkos haji umroh itu bakal dikembalikan semua sama Allah. Haji umroh akan kembaliin semua. Iya, sama Allah ya. Itu. Ya, tadi ya, penggunaannya juga tuh semuanya bisa untuk dua-duanya semua ya. Sawab juga untuk dunia bisa, ajron untuk akhirat bisa, ajron juga sama, ujroh juga bisa, sama-sama sama penggunaannya ya. Tapi kalau jadinya nggak ada yang spesifik sebenarnya kan, nggak ada yang spesifik itu. Tapi kalau untuk bicara antara kita, pakainya bukan sawab antara kita, Pak, pakainya jaza atau ujroh gitu ya. Ini sawab buat kamu, jangan. Ya, ini jaza ya, atau ujroh, gitu, upah. Oh iya, gitu ya. Jadi antara kita ya, nah, pakainya ujroh, gitu kan. Ya, seperti itu kan, antara kita. Jadi pakai sehari-harinya seperti itu. Bukan pakai sawab pakainya. Ya. Ini sawab buat kamu, bukan ya, bukan. Ya, pakainya ujroh ya, upah. Ya, ujroh itu bisa ongkos. Kita naik mobil, nah kalau kita naik mobil kita bayar ongkos namanya itu ujroh gitu ya, ujroh itu bukan jaza, itu ujroh gitu ya. Lanjut berikutnya ayat Quran surat Luqman ya, Luqman, ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri, dan tidaklah tahu ya. Taknya ini bukan tak anta tapi tak hia ya, makanya nafsun ini ya taknya. Tak mudhara'ah tapi dhamirnya hia. Dan tidaklah mengetahui nafsun ya seseorang madza, apa yang taksibu akan dia kerjakan godan besok. Wa ma tadri, dan tidaklah mengetahui siapa nafsun ya, jiwa seorang di ayyi ardin, di bumi mana ya, di bumi mana tamut, dia akan mati. Jadi tentang masalah apa yang akan terjadi besok dan di mana kita bakal mati itu rahasia Allah gitu ya, rahasia Allah itu. Nah, tapi kaitan dengan masalah apa yang tadi taksi bugodan, apa yang akan kamu kerjakan besok, bukan berarti kemudian akhirnya kita enggak usah berencana, enggak seperti itu gitu ya. Jadi tetap kita harus berencana, besok saya mau ini, mau itu. Bahkan kita sudah rencanakan dari mulai bangun tidur ya. Pagi jam berapa mau ke sana kemari, semua sampai mau tidur lagi kita rencanakan. Nah, itu rencana kita. Tapi bakal terjadinya rencana-rencana kita itu tergantung apa? Qadarullah gitu. Tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun fiknya yang kita rencanakan, kalau Allah tidak takdirkan juga akan terjadi ya. Kembali ke surat apa, Al-Hadid ya, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha, itu ya ayat berapa, 23 ya. Dan apapun yang terjadi di muka bumi dan apa yang akan menimpa kamu itu sebelum telah kami catat di lauhul mahfuz, sebelum Allah melaksanakannya itu. Jadi nah, makanya yang terbaik buat kita ketika kita akan berbuat besok harus katakan insya Allah. Itu Quran surat Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Ya, jadi harus katakan insya Allah, illa ayyasha Allah. Katakan insya Allah. Itu jika Allah mengendaki. Jadi semuanya harus pakai ya insya Allah ya. Karena Allah yang akan mentakdirkan tadi. Tapi kita harus punya rencana tadi, harus punya rencana. Bahkan sematang mungkin. Nah, nanti ketika sudah terjadinya tidak atau terlaksana gitu ya. Nah, itu harus di apa? Di
diimani gitu. Kan takdir kan, diimani gitu. Diimani, jadi ketika enggak terjadi ya diimani, ini qadarullah, terjadi pun diimani, itulah takdir baik dan buruk, jangan cuma baiknya doang diimani. Jadi harus diimani. Makanya ayat yang berikutnya kan, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrau bima atakum. Jadi maksudnya jangan sampai kamu itu apa, berputus asa dengan apa yang luput dari kamu, dan jangan kamu juga terlalu bergembira dengan apa yang kamu dapat itu. Jadi ya wajib, biasa saja, ini semua qadar Allah. Makanya enggak terjadi pun kita enggak akan shock, enggak akan kaget, enggak, karena semua udah qadar Allah. Seperti itu. Ini rencana-rencana kita biasa. Nah, termasuk di bumi mana kita bakal mati, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Mau di masjid, mau di jalan, mau di terminal ya. Nah, tapi logikanya gini, Pak, Ibu ya. Logikanya kira-kira orang itu bakal mati di masjid enggak kalau dia enggak pernah ke masjid? Kalau mungkin sih mungkin ya, dia ke masjidnya mau nyuri sendal gitu ya, mungkin juga gitu kan, mungkin juga, mungkin juga gitu ya, mungkin. Tapi kan kemungkinannya jarang ya kan? Oh iya, ya, seperti itu. Jadi mungkin itu orang akan mati di masjid karena kalau sering ke masjid, nah, ya kan? Indah kan mati di masjid, ya karena mati sedang sholat, lagi ngaji, lagi taklim, ya kan? Lagi zikir, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi jangan berharap kita mati juga di tempat-tempat yang baik kalau kita memang enggak pernah ke tempat yang baik gitu, seperti itu. Nah, hari-hariannya di tempat yang kotor, tempat maksiat, ya kemungkinan mati di sana, kan seperti itu kan? Kemungkinan di sana. Nah, jadi ya inilah bagaimana ikhtiar-ikhtiar kita. Karena kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, ya kita harus berusaha ya, kapan di mana pun berbuat Pak, berbuat baik. Nah, di mana itu rahasia rahasia Allah. Bukan berarti Pak enggak mungkin kita mati di Mekah. Walaupun hari ini kita memang secara zahiriah lahirnya kita memang enggak mampu untuk berangkat ke sana. Tapi bisa saja kan Pak. Dengan qadarnya Allah nanti memberangkatkan kita seperti itu. Ini sangat mungkin. Nyatanya yang sering saya ceritakan itu kan orang dari mana Pak? Rusia kan, atau Soviet itu ya, yang nyoba ke pesawat tempur, akhirnya pesawatnya nabrak Gunung Salak. Dari sana ya? Loh iya kan? Kita aja gak pernah ke sono Gunung Salak. Nah itu orang mati di sono. Takdirnya kan? Kita aja orang sini, saya gak pernah ke sana. Ya kan? Hah? Nyusip. Oh iya kan? Coba tuh, orang dari sono, Soviet kalau gak salah itu ya. Apa itu kan? Rusia ya. Iya lagi mencoba Sukhoi ya kan, nabrak gitu, mati di situ. Ya, termasuk ada salah seorang apa wartawan yang nggak pernah terbang, sekali terbang mati di situ kan? Oh iya kan? Itu orang wartawan nggak pernah terbang, sekali perempuan itu kan di situ emang. Jadi nggak tahu. Nah itu suatu yang kita imani, artinya rahasia Allah. Nah. Nah, selagi tidak menyulitkan gitu ya. Yang wajar boleh, yang wajar gitu, yang wajar. Nah, tinggalnya di Jakarta, kampungnya di Padang, itu nyulitin ya, enggak boleh itu kan. Nyulitin itu. Ya itu. Nyulitin. Jadi, ya harus sesuai dengan sunnah lah gitu ya, pesan-pesan yang sunnah. Kalau orang gimana orang mati di situ dikubur gitu. Jadi pesannya seperti itu. Jadi jangan yang jauh-jauh gitu ya. Gitu. Kenapa Bang Adek mau pesan mau di kampung sono? Enggak, ada. Ya, gitu. Karena memang kan tadi, kan di Jakarta itu kalau orang mau dikubur itu susah, nyari kuburan kan. Banyak. Nah, itu. Ya, makanya Bang jangan sampai mati dua kali. Sekali aja susah, cek kuburannya. Sekali aja dah pokoknya susah nyari kuburannya. Tapi jangan nyulitin, nggak boleh ya. Jadi kalau sampai menyulitkan segala macam, nggak harus ditunaikan itu. Ya kan? Apalagi sudah menyalahi sunnah kan. Lanjut. Berikutnya Quran Surah Al-A'raf 61. Kita baca bersama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Fa idza maka apabila jaa telah datang ajaluhum batas waktu mereka atau ajal mereka la yastakhirun ya tidaklah mereka abarnya Pak bisa minta diundur mintanya itu di sin sama taknya itu atau kalau kata kerja lampunya istakhoro ya artinya meminta itu tolap ya itu yang tidak bisa meminta diundur saatan walaupun sesaat. Nah itu saat termasuk salah satu apa kata benda ya yang maknanya juga beragam ya saat misalnya sesaat sejam waktu yang bentar kiamat ya saat wala yastaqdimu dan tidak bisa minta dimajukan. Jadi siapapun kita ya mau rakyat biasa mau pejabat orang kaya agnia orang miskin alim awam bila sudah waktunya berarti sudah ya ajalnya ya tidak bisa minta ditunda nggak bisa minta dimajuin walaupun tadi minta ditunda dengan janji ingin bersedekah banyak beramal solih ya seperti yang disebut dalam Quran surah Al-Munafiqun. Nah ketika mereka teriak minta dimajukan apa kata Allah walai yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha sekali-kali Allah tidak akan menunda nyawa seorang bila telah datang ajalnya termasuk juga mungkin yang sudah bosan hidup Pak sudah bosan hidup itu minta dimajuin enggak bisa juga minta dimajuin apalagi sampai dengan aksi bunuh diri aksi bunuh diri sekalipun kalau belum takdirnya belum waktunya maka tidak mati ya bakal tambah sengsara itu jadi layas takdimu. Nah kalau memang kata Nabi gimana Pak? Kata Nabi, jangan sekali-kali kamu berangan-angan ingin minta mati. Kalau memang himpitan hidup kemudian labuda tidak bisa tidak memang harus meminta maka Nabi ngajarin doa ya Allah hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik untukku dan matikanlah aku kalau mati itu lebih baik untukku. Nah, jadi bentuknya juga kepasrahan ya seperti itu. Yang insya Allah dengan doa itu akan membuat orang semakin apa ringan bisa jadi tentang beban hidupnya. Jadi nggak langsung ya Allah matikan aku nggak seperti itu ya kan udah pernah kita bahas ya hadisnya. Nah itu. Jadi harus gitu doanya. Kalau memang dihadapkan dengan apa satu kondisi di mana memang sangat berat ya beban hidup kita karena himpitan masalah ekonomi juga ada yang karena penyakit dan sebagainya itu ya. Itu. Nah kalau memang harus meminta bentuknya opsi agar Allah yang memilih bukan kita yang memilih Allah yang memilih. Kalau kita ya pilihan yang terbaik. Itu ya. Kenapa? Oh, hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Nah, karena bisa jadi kalau kita sudah pasrahkan seperti tadi, kemudian Allah kasih kita apa namanya kehidupan, nah pasti insya Allah itu akan terbaik. Karena dengan kita hidup itu berarti kita masih bisa apa? Memperbaiki ya kualitas hidup kita gitu. Jadi tetap artinya hidup itu lebih baik sebenarnya daripada mati. Karena dengan kita hidup berarti kita masih bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Nah, kalau sudah mati berarti kan enggak ada kesempatan lagi. Nah, tapi tadi karena mati itu suatu kepastian maka harus kita persiapkan gitu. Makanya kita minta hidup yang yang berkah. Ini mah mintanya panjang umur doang. Oh iya kan? Jangan mintanya tadi hidup yang berkah, ya kan yang berkah. Kan tadi sudah enggak bisa la yastakhirun. Enggak bisa ditunda, ngapain kita minta doa panjang umur? Ya kan?
Kan la takhir enggak bisa ditunda. Wala yakhirullah, Allah enggak akan menunda. Kenapa kita minta panjang umur? Ya kan, minta hidup aja yang berkah. Gitu kan, seperti itu. Minta yang berkah gitu. Sama dengan rezeki. Rezeki minta yang berkah. Rezeki kan sudah dipastikan. Ya, sudah kita bahas di bab awal bahwa ketika proses di kita manusia adalah 40 hari pertama di perut berupa air mani, 40 hari kedua berupa segumpal darah, 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Disitulah Allah utus seorang malaikat yang meniup ruh. Kemudian malaikat itu menetapkan beberapa hal, tetapkan rezekinya. Pertama rezeki dulu kan, kemudian ditentukan ajalnya, kemudian ditentukan tentang nasibnya. Ya sakyun aisyidun, sudah. Berarti kan kita tinggal apa? Menjalankan ya takdir Allah saja seperti itu. Ya termasuk gitu kan? Nah, pertama rezeki tadi kan ditetapkan rezekinya. Rezeki itu ini maksud rezeki yang hakiki ya Pak, ya, Bang Rimin, yang hakiki. Jadi kalau menurut hadis itu Allah tetapkan rezekinya. Rezeki hakiki itu apalah yang kita makan, yang kita minum, yang sampai kemudiannya habis dan ujungnya untuk memenuhi spiteng. Atau yang kita kenakan, pakaian, kendaraan, rumah, itu hakikat rezeki. Atau yang sudah kita dermakan. Yang masih tersimpan, kemudian kita dibatasi oleh ajalnya, waktu ya bukan rezeki kita tadi. Nah, iya, seperti itu. Itu kan. Jadi termasuk yang belum kita makan ini belum rezeki kita, Pak. Karena bisa jadi pas kita mau nguyup, ini air tiba-tiba tuh tumpah. Ya kan? Itu seperti itu. Jadi kita minta rezeki yang barokah tadi, yang barokah. Banyak doang jadi bumerang. Nah, ternyata tadi kan Quran surat apa? At-Taubah 55 ya. Harta jadi azab di dunia. Harta azab di dunia. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kamu terkagum-kagum dengan kebesaran orang kafir dunia, masalah harta dan anak. Karena Allah tidak menghazab, innama pakai innama tuh kan. Sesungguhnya hanya Allah tidak mengazab mereka lewat harta dan anaknya di dunia. Tuh, harta anak jadi azab. Jadi kita mintanya yang berkah, itu yang berkah. Sehat yang afiat. Ya kan sehat yang afiat kan? Yang sehat doang. Banyak orang punya sehat tapi enggak afiat. Akhirnya si hatim ya bawa maksiat. Nah, sehat yang apa sih afiat? Bermanfaat. Sehat yang bermanfaat, bukan asal sehat, gitu ya. Itu. Jadi lengkap doanya ya. Lengkap. Ya. Masih ada waktu enggak? Masih? Hah? Satu lagi ya, saya ingatkan aja. Satu lagi, Pak. Kita baca surat apa? Al-Munafiqun ini dah. Ya, ini udah sering kita baca ya. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhkhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Coba Pak Rihwan terjemahkan, ini kan sering ya. Ya ayyuhalladzina amanu latul hikum
janganlah melalaikan kamu, janganlah melalaikan kalian amwalukum akan harta-harta kalian, wala auladukum dan akan anak-anak kalian. Aulad jamaknya walad, jamaknya aulad. Al-zikrillah, dari ingat ingat Allah ya. Ingat Allah tuh kayak sholat, kayak baca Quran, zikir, kayak taklim, ini ingat Allah ya. Wa may yaf'al apa? Dan barang siapa yang berbuat zalika, ya, demikian itu yang mana tuh? Yang lupa ya, yang lupa, yang lalai ya, lalai untuk zikir pada Allah gara-gara ngurusin apa tadi? Harta dan anak. Nah, ya. Faulaika, maka mereka itu humul khosirun, mereka orang-orang yang rugi. Wa anfiqu, dan infakkanlah atau belanjakanlah mimma, ya, dari apa yang rozaknakum, kami rizkikan pada kalian. Mengkobli, dari sebelumnya. Jadi kita dikasih rezeki dulu sebelumnya, baru disuruh infak. Enak kan Pak? Jadi Allah nyuruh infak itu setelah kita kasih, dikasih rezeki tuh, ya kan? Jadi ayatia, mengkobli tadi ya, mengkobli dari sebelum nih beda nih. Mengkobli dari sebelum, bukan sebelum kasih rezeki ini mah. Mengkobli dari sebelum ayatia, akalah datang ya ahadakum kepada salah seorang di antara kalian al-mautu, kematian. Jadi infak itu dari apa yang telah Allah rezekikan diberikan sebelum mati. Nah, ini di garis bawah ini. Infak itu sebelum mati. Nah, itu. Jadi kalau sebelum mati sudah infak itu benar, tapi kalau udah lagi sekarat infak, nah ini gambarannya. Fayaqulu, maka akan berkata, Rabbi, ya Rabbku, laula akhortani, sekiranya, ya, nah kenapa engkau tidak, gitu ya, laula akhortani, kenapa engkau tidak tunda aku, ila ajalin, kepada batas waktu kematian, qoribin, yang dekat, atau sebentar, biasa terjemahkan secara bebas, ya, undur atau tunda ya, tunda sedikit aja usiaku gitu ya. Fa'as sodako, maka aku akan bersedekah ya, maka benar-benar aku akan bersedekah gitu. Maka benar-benar aku akan bersedekah. Wa'akun, dan aku akan menjadi minas solihin ya, walai yuakhiro, dan sekali-kali tidak akan menunda. Siapa? Allahu Allah. Nafsan, akan seseorang, idza, apabila jaa, datang ajaluha, ajalnya. Jadi ajal itu yang datang, pakai domah itu sebagai pelakunya. Memang mati yang nyamperin ya Pak, mati yang nyamperin. Wallahu, dan Allah itu khabirun, maha mengenal ya, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ini enggak usah dijelaskan ya, sudah sering ya dijelaskan ayat ini. Udah sering kan Pak Marimin? Udah sering kan? Ayat ini udah sering dengar kan? Udah itu ya, sudah ya, 11 berarti nggak perlu jelasin lagi udah ya. Nah, insya Allah udah paham semua kita, insya Allah ya. Jadi ya, intinya memang jangan sampai gara-gara ngurusin harta dan anak kemudian jadi alasan untuk tidak
zikrullah, untuk tidak sholat, tidak baca Quran, tidak taklim, jangan sampai tidak zikir. Karena ternyata nanti gambarannya jelas, Bun. Gambarannya itu nanti orang itu akan menyesal dan nanti akan saling apa lari ya orang itu dari dalam surat apa tuh yang abasa ya abasa yauma yafirul mar'u min akhi wa umi wa abi dan seterusnya itu ya itu akan luar biasa itu. Jadi bahkan dalam ayat lain nanti kamu lihat apa seorang ibu yang menyetai dia akan melepas teteannya susuannya. Wanita hamil dia akan spontan berguguran. Nah, kamu akan melihat manusia seperti orang mabok padahal tidak mabok, tapi karena azab. Nah, itu. Jadi benar-benar luar biasa itu benar-benar kita tuh nafsi. Apa yang kita bela-belain hari ini tidak akan memberikan bantuan apapun. Gitu. Jadi kalau masalah amal berarti masing-masing. Mereka waktu itu kalau kita datang kepada orang beriman, apakah benar memberi salam? Mereka maut ya, datang kepada orang. Iya, ada riwayat yang seperti itu ya, riwayat seperti itu. Iya, ada riwayat seperti itu. Mungkin salam ya. Demikian, para ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.